sambil jualan dia ngeteh. Itu biasa lumrah di sini. Tehnya dipegang-pegang. Hai guys. Hai guys. Pulang. Wabarakatuh, jumpa lagi sama kami keluarga Cemara di Mesir. Kita sekarang lagi ngasop di hari kedua Ramadan, hari kedua Lebaran. Kaina, Dede enak. Ya minum sudah. Ini ambil kursi. Ya. Ini kita lagi di tempat asop pemirsa. Wow, enaknya. Dede, enak. Ada lampu ya? Enak, Dede. Ini kita lagi belanja kue kering pemirsa. Ini kue keringnya orang Mesir ya. Enak-enak juga loh. Tapi bedalah kayak punya kita. Ini kue kering ala orang Mesir karena kita nggak bikin kue kering ya. Oven kita rusak jadi kita nggak mau buat kayak ini kue kering juga. Kita beli 4 macam ya kue keringnya ini. Nggak tahu nama-namanya. Jangan bi, nanti di rumah. Ini kuaci. Ini basmat namanya. Kalau di Mesir, kalau Lebaran itu sepi pemirsa, karena kebanyakan yang dari kota itu orang kampung. Jadi kalau pas hari terakhir Ramadan itu pada ke kampung semua. Jadi yang di sini kebanyakan wafidin atau pendatang asing, yaitu kebanyakan orang Afrika, orang Asia, orang Mesir paling yang memang asli orang di sini ya. Kalau orang kampung udah pada pulang-pulang kampung. Ini salah satu pusat perbelanjaan di kota Kairo yang namanya Hail Asir. Di sini daerah Hail Asir ya. Ini Kubri atau jembatan atau apa tol. Ini baru dibuat ya. Ini baru. Dulunya di sini nggak ada ya. Oke, Kakak Ina kenapa nggak ambil kursi? Oke, akhirnya kita makan kue Lebaran ala Mesir. Dede, asapnya enak ga? Asap. Dede udah kenyang itu kan? Ini asap ini artinya jus tebu ya. Ini manisnya alami dia. Mereka nggak nambahin gula lagi kayaknya. Dede lagi ngapain? Dede. Mana Dede? Dede lagi main mobil-mobilan pemirsa. Mau coba makan kue enggak? Nah itu kan? Tuh hari bikin begitu kontara jadi kong kue sampai malah dia jadi lurus lagi. Ini Pak Bos, Pak Ki. Pak Bos.
Kalau di sini banyak orang Mesir ya, petompe kompleks yang banyak orang hitam. Nanti sudah masuk di kompleks kita itu kebanyakan orang Afrika sama orang Nigeria. Nigeria gitu. Belum dua demo ketiga agak-agak ya. Agak habis. Dia tertawa, dia lihat pasti video apa dia. Untuk orang hitam di belakang. Tung. Ini salah satu keunikan orang Mesir. Mereka kalau minum teh itu bisa sambil berdiri, sambil berjalan, sambil bawa mobil. Nah itu lihat, sambil jualan dia ngeteh. Itu biasa lumrah di sini. Tehnya dipegang-pegang. Ada yang sambil bawa mobil sambil ngeteh. Itulah keunikan orang Mesir. Ngesai bahasa Arabnya, tapi kalau kita kan ngeteh. Ngetong gitu.